Satu permintaan untuk mencarikan cinta padi. Ku tahu ku tak akan sendiri. Oh hati ku tanpa arah tuju mencari dalam cinta, tapi ku tak berdiri. Percaya aku selalu di sisi. Ku takkan pergi jauh. Akan aku jaga selalu, yeah. Janganlah kau bersedih, aku kan bersamamu. Hingga ke akhir waktu ku kan terus menjagamu. Percayakanlah ku selalu di sisimu. Ku takkan pergi jauh dari hidupmu. Oh sayang, serahkan ku. Percaya kataku, takkan ku mungkiri cintaku padamu, kasihku. Shakil Nafas. How are you? Apa khabar? Silakan. Wow. Itu dia antara kalau kita dengar lagu terbaru dari penantang baru dalam bidang nyanyian. Betul? Ini. Ya, masih lagi muda. Umurnya berapa? 22. Wow, muda lagi ya. Tapi dia sama tinggi dengan hang. Ya, betul lah. Dia lagi tinggi daripada kau lah. Lagi tinggi daripada aku. Wow. Tapi tadi kita ada sembang tentang rentak lagu ni. Ya. Macam mana kau, nak panggil apa ni? Kita panggil apa? Nafas ke? Shakil. Kenapa Shakil boleh adapt dengan muzik? Sebab dia macam tapi dengan beat macam sama. Beat sama. So, maknanya you yang kena lead the background music tu. Okay, so selalu macam Shakil kalau buat lagu ni. Macam sebab Shakil as a lyricist untuk lagu ni. So, producer untuk lagu ni is DJ T-Bone lah. Oh, so, okay. If you guys know, dia daripada Too Fat lah. Sama Too Fat. Betul. So, masing-masing bila dah buat hal sendiri, Joe Frizzo dengan Cartel, dengan Malik dengan dia punya own ni. Dan juga T-Bone is Sounds of Plan B. So, Shakil under Sounds of Plan B. Oh. Dia kiranya producer T-Bone, dia yang buat melody ni. Dan bila main tentang lirik, so Shakil kena imagine lah, okay, for the first verse tu, macam mana dia punya feel dia. So every part of the song memang different lah. So kena adapt lah. Okay, benarkah aku tajuknya? Yes. Dan sebenarnya dia ni popular di Instagram sebab dia banyak cover lagu-lagu daripada penyanyi di Malaysia, luar negara dan sebagainya. Jadi macam mana memula awak dapat yalah, aku boleh ni, lagu aku boleh pergi ni, suara aku ni boleh pergi ni. Macam mana awak dapat kekuatan? Aku kena buat video sebab ada orang dah suka aku nyanyi. Startnya memang menyanyi dah lama. Tapi Shakil ni very pemalu lah. Pemalu. So, time tu Shakil fikir macam mana nak buat tapi tak payah nak perform banyak tapi still orang akan kenal. Tengok, So, social media is the best platform lah. So, Shakil start from Instagram tu dekat 2 tahun dah Shakil start. So, bila slow-slow biasalah, memang susah. Tapi dapat sokongan daripada family dan kawan-kawan macam mereka duk share. Sekarang banyak through social media je share. Dan daripada situ, orang rasa macam why not kita try something lah kan. Walaupun first tu macam, you know, tak nak lah kan, macam just nak do this for fun. Tapi bila lama-lama tu, bila dah
grow, dah ada demand, dah grow, yes. Orang minta lagu pula dah. Jadi cover dok lagu ni, cover lagu ni, dia pun jadi sonok lah. Best je, jadi orang ada suara sedap ni. Woi, tak ada. Itu je. Best sebab orang kita nyanyi orang nak dengar. Macam kita nyanyi orang tak nak dengar. Itu yang tak best je. Jadi selain pada tu, selain pada suara dia sedap, dengan ceritanya awak ni juga merupakan salah seorang yang gemar dengan permainan parkour ni. Ya. Wow, ini serius ke? Ya, ni melompat dari bangunan ke bangunan ni. Tapi sebab Syakir since kecil memang minat tengok Jackie Chan kan, Jet Li dengan Power Rangers lah, Spiderman ni. So dalam selalu kita tengok ni, dia pun duk akrobatik pusing-pusing ni. So saya kata macam, why not? Saya belajar sendiri kan. Aku try sendiri. And then bila so Syakir tak ada siapa nak ajar dulu. So ada YouTube je. So sensei Syakir YouTube lah, tengok YouTube how to do backflip ni. Macam ni video ni antara aksi-aksi Syakir. Maknanya dia boleh selain daripada lompat-lompat seperti biasa, dia boleh buat front flip, back flip. Ya. Itu dah biasa dah bagi dia. Best friend Syakir lah. Mana? Ni kat mana ni? Ni di Sungai Petani. Sebab Syakir orang Sungai Petani. So ni dekat satu tempat tu nama dia Riverfront. Riverfront. Tempat ni agak famous lah untuk orang nak lepak ke apa. So ada video klip kat sini? Asap motor kat sini rasanya. Ya ke? Tak ada lah, nampak macam. Tak, geng-geng dia lebih kurang. Gaya-gaya dia orang apa semua. Tapi cuma yang membezakan sekarang ni adalah benda ni. Bukan semua orang boleh buat benda ni. Betul. Benda ni kalau hang perform, hang buat sambil ni orang suka tengok ni. Ada ke? Perform. Perform untuk menyanyi sambil flip ni tak ada lagi lah. Tapi sebab susah kan. Yang ni jenuh lah. So Syakir mostly buat benda ni kiranya macam side job. Macam yang tadi tu, video tadi tu untuk Kurta. So time tu nama dia Umar Kurta ni. So mereka panggil untuk why not kita try something else lah. Maksudnya selesa boleh bergerak apa semua lah. Ya, untuk nak tunjuk lah kan. So, maksudnya cikgu dia ni banyak YouTube tau. Tapi macam mana boleh buat backflip? Memang through YouTube dengan tadi yang kawan Syakir tu, my best friend tu, kami start since umur 14 tahun. So Syakir dah buat benda ni nak dekat 10 years lah. So memang tak percaya lah. Boleh tak kalau hang duduk pusing kat depan ni? Itulah, rasanya macam orang lain lah. Cuba, bukan Syakir lah. Hang ambil yang paling basic. Yang paling basic lah, tapi hanya nak pusing jauh. Ini kena jauh ni. Ambil yang basic, yang basic. Agak-agak tak tercabut. Ready ya? Ready. Okay. Wow! Apa, tak yasut? Tak payah suruh kita buat. Betul tak? Yang kepada yang sedang menonton ni, jangan tiru aksi ni di rumah sebab dia mengambil masa 10 tahun untuk buat backflip ni je. Tinggi dia buat, weh. Itulah. Macam lah. Gempar, weh. So, okay. Sekarang ni kita cerita tentang muzik balik kan. So, macam mana dengan tarian pula? Sekarang ni kita tahu Syakir boleh akrobatik apa semua. Daripada segi tarian pula macam mana? Kalau tarian ni, Syakir memang taklah profesional ke apa kan. Tapi pernah lah menari dulu seronok-seronok macam break dance kan. So, daripada situlah Syakir venture nak try parkour ni. Sebab tu tengok orang bila break dance ni, dia pun include flip macam, why not aku nak try belajar benda ni kan. So, tapi still ada lah sikit-sikit move tu duk try lagi. Kadang-kadang Syakir macam infuse dengan parkour sekali. So, buat something different lah. Bila tiba-tiba flip-flip lagi ada move sikit break dance. So, macam just creativity lah. Sebab tengok pada lagu dia ni, memang macam boleh menari tapi dengan gaya nak sendiri kan? Sendiri lah. Tapi Syakir macam ingat masa dulu, masa start ni, nak buat something different. Macam so far tak ada lagi yang menyanyi sambil acrobatic. So tengah ada plan juga. Why not plan? Kena buat tu kekuatan hang tu. Something lah. Jadi Instagram, kalau ada yang nak follow, yang nak minta lagu untuk hang cover nanti, macam mana Instagram hang? Kongsikan. So you guys boleh follow Syakir dekat Syakir, S-H-A-Q-I-E-L, titik N-A-U-F-A-L, Syakir Nova. So dekat situ, you guys boleh tengok lah semua konten Syakir, dari segi cover dan juga parkour. So insyaAllah akan menyusul banyak lagi lah konten untuk parkour tu. So yes. Tunggulah insyaAllah. Dan semestinya kalau kita tengok kan, Instagram ni memang beza dengan artis lain. Sebab artis lain dia akan menyumbangkan suara saja. Tapi ni dengan skill, dengan video, memang semua yang parkour tu disertakan dengan video klip lah maknanya. Editing memang cantik. Tengok juga lah. Tak ada yang raw punya, tak ada? Ada juga yang raw. Ada. Kalau tengok yang bawah-bawah tu semua banyak yang raw lah. Macam Syakir start dulu kan. So kalau yang kiranya proper video tu, so far ada a few lah yang collab dengan a few macam company yang nak ni kan. Okay, please follow. Yes. Apa, Syakir Naufa. Alright, all the best. Enjoy his Instagram. Untuk anda punya perkembangan dalam bidang nyanyian ni, okay, kejap kami nak cuba belajar flip tadi. Tengok macam ni.